Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan ketika sebuah mobil sedan berkecepatan tinggi menyeruduk dua pengendara motor di depan penjual bensin eceran di Panimbang, Pandeglang, Banten. Seorang korban yang merupakan nelayan setempat tewas di tempat kejadian. Sementara rekannya selamat dan menderita luka. Mobil pelaku ringsek dan toko yang ditabraknya mengalami kerusakan. Sedangkan korban tewas langsung dimakamkan pihak keluarga. Ini saya liatin ke situ gitu. Tiba-tiba ada mobil dari situ, dari sebelah selatan ke sini. Terus kan di situ ada orang berdua itu, yang korban itu, mampir di situ. Katanya mau beli, apa sih mau beli pulsa gitu di situ. Tiba-tiba ada mobil di situ, terus ke sini kedorong. Kasus kecelakaan ini ditangani pihak kepolisian setempat. Sedangkan pelaku telah bermediasi dengan keluarga korban dan mengaku akan bertanggung jawab atas insiden tersebut.